Allahumma ufirlahe warahamhe wa'afihi wa'afuanhe. Tragedi terhebat dalam hidup ini adalah kematian dari diri seseorang yang sesungguhnya masih hidup. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum artikel ini, admin kutip dari kompas.com, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan yang tepat. Membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa menjadikan kita pengingat agar kita bisa selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas ketika di dunia. Sang pemilik bumi dan juga langit, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Aku datang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 10 orang." Lalu salah seorang Ansor bertanya, "Siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap untuk menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan juga kehormatan. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air." Aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia pada Selasa dalam usia 82 tahun. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ibu kami, Hajah Mieke Wijaya, yang insya Allah husnul khotimah, mohon dimaafkan jika ada kesalahan," ungkap Nia Zulkarnain di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Rabu. Nia Zulkarnain yang merupakan putri dari Mieke Wijaya mengatakan bahwa ibunya sempat dirawat di rumah sakit. Lebih lanjutnya juga memohon doa untuk mendiang ibunya yang sempat sakit 1 bulan dirawat di rumah sakit selama bulan puasa. "Mungkin sudah usia sudah 82 tahun ya," ucap Nia Zulkarnain. "Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan karyanya selalu dikenang sebagai salah satu legenda perfilman Indonesia. Karena jiwa dan hatinya hanya untuk perfilman Indonesia," kata Nia lagi. Dan kata Nia Zulkarnain juga mengatakan bahwa mendiang sang ibu menderita penyakit diabetes hingga kanker, yang rencananya jenazah Mieke Wijaya akan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. "Pada siang nanti, semoga almarhumah Mieke Wijaya diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin." Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.